5 murid baru lagi yang datang kemarin itu gitu. Faqala Abdullah, dan Abdullah menjawab, Hadoru al-yauma wa kharaju qabla qalil. Mereka datang hari ini sebenarnya, tapi mereka baru saja keluar. Wa kharaju qabla qalil. Azunnu annahum zahibu ilal mudir. Saya kira mereka pergi ke kepala sekolah. Roja atolabu alhamsatu ba'da qalilin. Qala lahum almudarrisu ilal mudiri zahabtum ya abnai. Qalu na'am. Zahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Kembali murid yang 5 tadi, sebentar lagi. Lalu mereka berkata kepada guru, maka berkata kepada mereka, siapa guru, apakah kalian pergi ke kantor? Ya, wayan anak-anakku. Mereka berkata, ya, kami pergi ke sana karena kami tidak menemukan nama-nama kami di papan nama ya. Mading ya, mading. Mading itulah, ya. Jadi mading. Terus jalasa al-mudarrisu waqala aqara'tum darsa al-amsi ya abnai qala at-thalab qala at-thalab. Naam, qara'na wa katabnahu wa hafiznahu. Wa qala al-mudarris, afahimtumuhu? Qalu, na'am. Fahimna, jadi dan ma ashala haza darsa. Jadi, jalasa al-mudarris wa qala. Sang guru itu duduk dan berkata kepada anak-anaknya, aqara'tum darsa al-amsi ya abnani? Apakah kalian sudah membaca pelajaran kemarin itu? Waqala at-thullab, dan anak-anak itu menjawab, na'am, ya, qara'nahu wa katabnahu wa hafiznahu. Kita sudah membaca pelajaran kemarin, kita sudah menulisnya, dan kita sudah menghafalkannya juga. Qala al-mudarris, maka al-mudarris berkata, afahimtumuhu? Apakah kalian paham gitu dengan pelajaran kemarin juga gitu. Wa qalu, maka anak-anak itu berkata, na'am, fahimnahu jadidan. Ya, kami sudah paham barusan. Ma ashal haza darsa. Apa? Jaidan. Bukan jadidan, jaidan. Oh, jaidan ya. Fahimnahu jaidan, maka kami sudah paham dengan sangat baik, Pak. Gitu. Ma ashala haza darsa. Betapa mudahnya pelajaran ini. Ma ashala haza darsa itu artinya betapa mudahnya pelajaran ini. Qala Abdurrahman, maka berkata Abdurrahman, ana mahimtu fihi salasa kalimatin. Ada, saya tidak paham yang 3 kalimat. Qala al-mudarrisu, berkata guru, mahia, yang mana itu? Qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman, qara'na fi darsi hadhihi jumlah. Saya telah membaca di pelajaran ini sebuah kalimat, ada jadi min khurtum. Fi ma makna hadhihi kalimat salati. Jadi apa makna dari kalimat yang 3 ini? Kalau mudaris ada, kalimat ada maknaha artinya raja'a, pulang. Wajadu dan jadu manaha artinya abul abi atau abul ummi, itu bapaknya bapak, jadi maksudnya kakek gitu. Atau abul ummi atau ibunya atau bapaknya ibu.
wal khurtum, dan kalimat khurtum asimatus sudan. Nah ini apa sih, Jay? Asimatus Sudan tuh kalau nggak salah ibu kota Sudan. Oh ya, ibu kota kalau Sudan. nggak Nah, jadi kayak kota kali ya, kota di Sudan kali ya. Iya. Fahim, fahim ta? Apakah kamu paham? Kalau Abdurrahman, berkata Abdurrahman, al-an fahim tu. Sekarang saya paham. Summa fataha al-mudarris kata kita bahu wa qara'a darsan jadidan khalaqallahu syamsa wal qamar wa nujum wal ar wal bihar wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tin summa qama wa atabahu haza darsa ala saburo. Lalu selanjutnya sang guru itu membuka bukunya dan membacakan pelajaran baru. Pelajaran barunya adalah khalaqallahu syamsa wal qamara wa nujum. Allah itu menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, bumi, laut dan laut. Laut ya. Bukan ya? Eh, bukan ya? Iya. Eh, itu paket. Bintang, bumi dan laut. Hah? Bihar laut. Bahar laut. Iya benar. Oh. Suma koma wa kata bahasa dars ala saburo. Lalu sang guru itu berdiri dan menuliskan pelajaran itu di atas di apa? Yang di papan tulis gitu maksudnya. Next. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala. Muhammad mengangkat tangannya dan berkata, ma makna atin ya Ustaz? Apa maknanya kalimat atin ya Ustaz? Qala mudaris, maka guru berkata, atinu maknahu aturabu muhtalitu bilma, yaitu seperti teksnya hilang. Teksnya hilang, teksnya ada kok. Teks apa? Apa? Seperti share debu yang bercampur dengan. Hah? Gimana? Di share lagi, share lagi. Masih ada kok. Di share screen lagi. Biasanya masih ada ya? Masih ada Pak, share screen-nya. Biasanya masih ada Pak? Yang lain gimana yang lain? Masih ada nggak? Tadi kata Saifu masih ada. Iya, aku masih ada. Masih ada berarti. Nah. Masih. Rafa'a Faisal yadahu dan Faisal mengangkat tangannya. Faqala lahul mudaris, maka berkata kepadanya guru, aduka soal ya Faisal, apakah kamu mempunyai pertanyaan wahai Faisal? Qala Faisal, kata Faisal, na'am ya, ingdi soal, saya mempunyai pertanyaan. Al-biharu jam'ul bahri, apakah laut itu jama dari bahar? Jadi susunan Arab gitu ya. Jamaknya bahar. Qalam daris, na'am, ya. Huwa kazalik, seperti itulah. Qal Hasan,
Wakola, Komal Hasan wakola berdiri. Siapa Hasan berdiri dan berkata, ma jam'us sama'i ya Ustaz. Apa jamaknya sama ya Ustaz, langit. Qala mudaris jam'uha samawat. Jamaknya kata sama adalah samawat. Thumma salam mudaris talaba idda tas'ilah. Lalu bertanya guru, lalu guru itu bertanya kepada murid beberapa pertanyaan. Banyak. Gantian, al-mudaris. Ya. Ana al-mudaris ani murid ya. Apa? Al-mudaris. Man khalaqaka ya Ibrahim? Artinya apa artinya? Al-mudaris, man hola koka ya Ibrahim. Al-mudaris, guru bertanya, man hola koka ya Ibrahim, siapakah yang menciptakan kamu, ya Ibrahim? Ibrahim menjawab, halakani Allah, yang menciptakan aku adalah Allah. Al-mudaris, man hola kokum ya abenai, siapa yang menciptakan kalian semua ya anak-anakku? Ajamu mereka menjawab, halakanallah, yang menciptakan kami Allah. Al-mudaris, man halakoni man halakoni man halakni ya Abbas, siapa? Abbas menjawab, khalaqaka Allah, yang menciptakan kamu Allah. Next. Ya Abdullah, yang menciptakan, siapa yang menciptakan langit Abdullah. Ya Abdullah. Abdullah menjawab, khalaqaka Allah, yang menciptakan langit Allah. Ya. Bukan langit itu, syamsu, syamsya itu matahari. Oh iya matahari, Allah. Oh iya matahari. Al-mudaris bertanya lagi. Man khalaqal qamar ya Abdurrahman, siapa yang menciptakan bulan? Ya Abdurrahman. Allah menjawab, yang menciptakan bulan Allah. Al-mudaris bertanya lagi. Waman khalaqa nujum ya Ahmad, siapa yang menciptakan bintang-bintang ya Ahmad? Ahmad menjawab, yang menciptakan bintang-bintang Allah. Lalu ada muridnya yang bernama Yakub bertanya kepada gurunya, ya Ustaz, indis su'ali laisat lahu ila kutubid dars. Ya Ustaz, saya punya pertanyaan yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Gurunya berkata, mahu, apakah itu? Ya, aku bertanya. Qara'tu fi kitab anna nujum abaid minas syamsi. Asohihu haza. Jadi pertanyaan Yakub ini, saya baca di buku katanya, bintang-bintang itu lebih dekat ke kita daripada matahari. Jauh. Apakah lebih jauh ya? Apakah ya, bintang-bintang lebih jauh dari baik jauh apa dekat ya? Aduh jauh. Kalau qarib dekat. Jauh. Oh iya benar. Baik. Apakah bintang-bintang itu lebih jauh dari matahari? Apa benar ya Ustadz gitu? Al-mudaris menjawab, na'am, hadza sahihun. Mimma khalaqallahu insanu ya Utsman. Ya, itu benar. Dari apa menciptakan, dari apa Allah menciptakan manusia ya Utsman? Lalu Utsman menjawab, khalaqallahu al-insan min tin.
Allah menciptakan manusia dari tin. Tin itu tadi apa, debu ya? Tanah. Ya, tanah. Air. Ya, tanah liat. Nah, gitu. Tanah liat. Allah Andaris menjawab, Ahsanta ya Usman, wa mimma khalaqallahul janna ya Abu Bakr. Lalu ustaznya menjawab pertanyaan lagi, ya kamu bagus ya Usman. Wa mimma dan dari apa Allah menciptakan jin ya Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menjawab, khalaqallahu al janna min nar. Allah menciptakan jin dari api. Lalu gue bertanya lagi, kaifa araf tazar kaya Abu Bakar? Bagaimana kamu mengetahuinya ya Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menjawab, araf tu zalik min al Quran al Karim. Saya tahu itu dari Al Quran al Karim. Faja'a fihi surah al araf, fi surah al araf anil iblis. Qala Allah. Jadi itu berasal dari surat al araf. Bahwasannya iblis itu Allah berfirman, ana khairun minhu khalaqtani min iblis itu berkata kepada Allah, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik dari dia, dia itu Nabi Adam. Khalaq manusia wa khalaq tani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah liat. Next. Al-Mudarris menjawab, Ahsanta ya Al-Bakar, kam samaan khalaqallahu ya Abdullah. Berkata, ya kamu benar ya Abu Bakar. Berapa hari Allah menciptakan langit ya Abdullah? Abdullah menjawab, khalaqallahu sab'an samawat. Abdullah menciptakan 7 langit. Mudaris berkata, wa fi kam yawmin khalaqallahu samawati wal arda ya Abdurrahman. Dan dalam berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi ya Abdurrahman? Abdurrahman menjawab, khalaqallahu samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Mudaris menjawab, hadza sahih, ini benar. Qala Allah Ta'ala fi katsirin minal ayati innahu khalaqa sab'a samawat. Berfirman Allah Ta'ala di banyak dari ayat-ayatnya, sesungguhnya Allah menciptakan langit, menciptakan 7 lapisan langit. Faqala fi surat At-Talaq, dan berfirman Allah dalam surat At-Talaq, Allahul lazi khalaqa sab'a samawat. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Wa kadzalika qala fi katsirin minal ayati innahu khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyam. Dan begitu pula berfirman Allah di banyak dalam ayat-ayatnya, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. Fa qala fi suratil Hadid, maka Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. Fi hadhihi lahdah ranal jarasa wa kharajal mudaris minal fasal. Dalam kesempatan ini berbunyi jaras itu apa, lonceng, wa kharajal mudaris, dan keluar guru dari kelas. Jadi udah ya, atau sampai tamarin latihan. Ajib anil asilatil atiyah. Yang pertama, kam taliban wajada mudaris fil fasal, berapa murid yang ditemui guru di kelas?
Iya berapa yo? Ya berapa nih? Gini tamrin kita nanyain juga gitu ya? Ya kita jelasin aja jelasin. Oh. Ya. Tapi nggak semua kali ya, nggak semua. Beberapa soal aja kali ya. Bebas. Kam Taliban. Jadi berapa murid yang ayo, berapa? Yang guru temukan di ada yang kelas kita ya, berapa ya? Ayo saya Bu. Kam. To the point nanya ke Ana lagi. Ya kan kan tunjuk. Kayak tadi ya Ahmad, ya Saiful. Nanti dia absen. Atau lanjut ya. Aja. Lanjut kedua, hah? Lanjut. Masih dijawab. Masih dijawab dulu lanjutnya kedua. Jadi kita jelasin soalnya itu apa hari ini. Pertanyaan pertama aja, jawab gimana yang selanjutnya? Iya nggak usah dijawab, jelasin aja artinya apa itu biar ngebantu mereka. Oh ya, pertanyaan kedua, lam zahaba atau liful jadid al jadid ilal mudir, apakah murid-murid baru itu telah pergi ke kepala sekolah? Apakah atau mengapa itu? Lima zahaba. Mengapa itu ya? Lima apa lam ya? Lima itu, mengapa? Oh lima. Oh, mengapa ya? Mengapa si murid-murid itu, murid-murid yang baru itu, kan ada lima orang tadi ya yang pergi. Nah, lima orang itu pergi kenapa? Pergi ke kepala sekolah itu kenapa? Ini mah yang 3-9 sama sih. Yang ketiga tuh man holakona. Siapa yang menceritakan kita? Siapa yang menceritakan kita? Next. 4. Lalu yang kedua. Ketik yang ke dalam ayat apa? Keempat. Ya dalam soal yang kedua. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, lalu cabang pertanyaannya yang pertama. Man qala hadza? Siapa yang berkata demikian. Lalu yang kedua, waliman. Pertanyaan pertama jawabannya Jai. Gilang. Waliman, liman itu punya siapa? Maksudnya punya siapa ya? Kepada siapa, siapa? Untuk siapa? Oh, iya, dan untuk siapa? Ya. Oh, untuk siapa lawan bicaranya gitu ya? Iya. Yang ketiga, min ayat surat yang nazal ayat dari surat apa ayat potongan ayat tadi bagian ketiga lo hadhil alamah amama jumlah sahihah wa hadhil alamah amama jumlah ghair sahihah. Jadi depan kalimat yang benar di checklist, yang salah di contreng itu loh, di cakra. Contreng sama ya. Yang pertama atulab al jadidul khamsa asyar. Murid yang baru itu 15. Benar atau enggak? Kedua, Abdurrahman ma fahima makna salah sekalimah. Abdurrahman tidak paham makna dari 3 kalimat. Benar atau enggak? Gitu, benar sih. Terus Sa'alal Faisal mudaris berkata ma jamu asma sama'a. Apakah benar Faisal bertanya kepada guru apa jama' dari sama? Terakhir, kata bal mudaris darasa ala saburah. Apakah benar menulis guru itu pelajarannya di papan tulis? Nah, kayak gitu. Benar atau enggak gitu. Lalu yang keempat, ma makna al-kalimat al-atiyah? Apa arti dari kalimat di bawah ini? Sebenarnya kalau ini diisinya kayak pakai bahasa Arab lagi gitu. Tapi tadi udah dijelaskan ya. Yang tadi ya. Atin itu apa?
dalam bahasa Arabnya lagi ada disebut, ada itunya lagi, ada penjelasannya lagi. Terus buah apa ada... bahasa? Apa? Apa? Bahasa Arabnya buah apa? Samrotun. 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 Tapi itu bukan buah, bukan ke buah sih. Tadi loh yang udah dijelasin. Tadi sama lembah. Hah? Apa tim? Bukan, jadi kayak ini kayak tanah liat. Tanah liat. Yang tadi yang turut yang tadi yang dijelasin di atas yang dalam kurung itu. Oke. Lalu yang kelima, ikrol misal tuma akmil ma yali al giroroh. Jadi baca contoh, terus sempurnakan seperti yang di bawah gitu loh. Asematus saudani al khurtum. Ini gimana ya? Ikro al misal summa akmil ma yali sempurnakan kan? Itu suruh nyebutkan ibu kota kayaknya itu. Oh. Waktu ini harus googling dong. Iya dong. Ibu kota Irak, Baghdad. Ya, ibu kota Irak apa? Ibu kota Arabia. Iya. Ibu kota Yaman apa? Yang kedua apa? Yang kedua apa? Mamlakatil Arabi. Yang kedua al Mamlakatil Arabi yang Saudi itu Arab ini Saudi. Ya, kerajaan Arab Saudi. Soalnya ya? Arab itu bahasa Inggrisnya Kingdom of Saudi Arabia bahasa yeah. Inggrisnya kan. Arabnya gitu. Ini mah nanya ibu kota ini mah. Pokoknya intinya ini berapa soal nih? 5 aja cukup kali. Iya. Cukup Pak. Wah, sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Ya. Ya. Ya, terima kasih ya. Jazakumullah khair ya, teman kalian sudah menjelaskan disertasi ya. Pelajaran 9 ya. Taib ya. Hadil fursah nahnu nata'alam an darsutas ya, pelajaran ke 9 ya. Ini tentang percakapan antara mudaris di kelas ya. Tadi sudah dibahas semua ya. Dan juga di sini kita mempelajari domir-domir juga. Ini coba di apa? Dimatikan dulu ininya. Apa? Share screen-nya. Saya yang share. Oh iya, ada, Pak. Saya yang share ya. Nanti dars 9. Minggu depan ini ya apa kelompok 3 ya. Ente udah kelewat ente. Kemarin libur sih. Padahal apa nama tuh? Padahal kelompok yang di PAI mah itu meskipun libur masuk-masuk aja sih sebetulnya. Ya, jadi enggak apa-apa lah. Jadi ya. Telat ya. Ya telat, tapi tetap apa sih saya di absensi di itu masih dijalankannya ya. Sebelum kita ini share apa kita absen dulu ya, absen dulu ya, hadir semuanya ya. Absen mana absennya teh? Absen. Mana teh?
utara. Oh, ini. Oh. Absensi, absensi, absensi. Oke. KPI semester 2. Ya. Aditya Wijaya hadir. Hadir, Pak. Fitria Nur Aida. Hadir, Fitria. Hadir, Pak. Gilang Yasin Sutansyah. Hadir, Pak. Hadir, hadir. Hendi Nugraha. Hadir, Pak. Hadir. Inda Nurmalia Sofa. Pak, hadir. Ya. Muhammad Bakiri Rosidin. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Sani Ansori Firdaus. Hadir, Muhammad Ansori. Hadir, Firdaus. Pak. Hadir. Muhammad Jarkasi. Oh iya, presentasi. Hadir. Ya. Muhammad Jarkasi juga hadir ya. Rahma Siti Saidah. Hadir, Pak. Rifa Hasna Zakia Ma'ruf. Ada Rifa Hasna? Neneknya meninggal, Pak. Oh, gitu ya. Saifusuna Bas Albasiron. Hadir, Pak. Wina Aprilia Nur Cahyani. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Total semuanya berapa? 14 orang apa 15 orang nih? Kelas nih. 13, Pak. 13 ya. Oh iya, sama laptop saya. Lupa. Pokoknya ada 13. Lompok. Dars. Ya. Ya. Di sini tadi dijelaskan ya tentang di kelas ya, di keadaan di kelas ya. Ini ada kalimat yang baru ya. Ya kan? Itu qaimah itu mading ya. Qaimatun ya. Kulu jam'an qaimatun. Ya. Qaimatun. 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 Ma makna qaimah? Bukan shaimatun ya. Qaimatun ya. Qaimatun. Ya, itu adalah mading ya. Kemudian di sini ada kulu jamatan ada yaudu. Ada yaudu. Ada yaudu. Ma makna ada yaudu? Mana ya ada yaudu? Apa? Artinya ada yaudu itu apa artinya? Kembali, Pak. Ya. Atau yang disebut namanya roja'a yar. Yarji'u. Ya. Yarji'u. Roja'a yarji'u. Ya. Ya. Ayo, hati kalimah. Min. Ada ya'udu. Aditya Wijaya. Ayo. Aditya. Padahal. Ada apa? Ada ya'udu kan artinya kembali ya, Pak? Ya, ada ya'udu. Udu'u ilal bait.
Berdoa atau berdakwah. Apa ya? Ain atau Aidu, saya kembali ke rumah, apa bahasa Arabnya? Aidu Aidu ilal bait. Itu ya. Aidu ilal bait. Aku bait, kembali ke rumah atau aku kembali ke masjid boleh. Ya kan? Aidu ilal masjid. Nah. Ada lagi nih, saya pengen saya pengen, saya akan ke masjid. Apa? Saya akan kembali ke masjid. Bahasa Arabnya apa? Saifusuna ya. Sa'idu atau sa'udu, Pak? Sa'u'idu. Sa'u'idu ilal masjid. Saya akan kembali ke masjid atau bisa pakai sa'aidu, bukan sa'aidu ya, tapi sa'aidu ya, saya akan kembali pakai sa itu ya, atau langsung dipakai fiil aja, digantikan dengan fiil. Kan pelajaran kemarin kita sudah pernah ya, saya akan kembali ke masjid, ana a'iduna ilal masjid. Ya. Kulo jamanan. Ana a'iduna ilal masjid. Ayo. Ana a'iduna ilal masjid. Ana a'iduna ilal masjid. Nah, gitu ya. Jadi a'iduna pakai fa'il. A'iduna ilal masjid. Ada ya'idu. A'idu. A'idu. Saya akan kembali ke masjid. Nah, jadi fi'il mustakbar itu bisa pakai sa dan plus fi'il mudore. Sa'a'id ya. Atau pakai fa'il. Ana a'iduna ilal masjid. Gitu ya. Ya gitu ya. Oke ya. Fahim tum ya? Fahim tum? Ya. Fahim napa? Nah, itu ya. Jadi itu ya. Kemudian kalau jad udah jadun itu apa? Artinya kakek ya. Abul ab atau abul Kemudian di pelajaran di sini ini kita diajarkan tauhid ya. Siapa yang menciptakan kamu wahai Ibrahim gitu ya. Sebutkan ya. Makna tin apa tin itu turab ya, al-mukhtalit bil ma ya kan, turab tanah ya yang bercampur dengan air dan seterusnya. Ya, ini pelajaran tauhid ya. Allah menciptakan manusia dari tin ya. Kemudian di percakapan di sini ini ada kata-kata yang pentingnya lagi dalam surat Al-A'raf gitu ya. Iblis itu diciptakan dari apa atau jin itu diciptakan dari apa? Ya, itu adalah diciptakan dari tanah, dari api ya. Ana khairum minhu. Ya. Saya lebih baik dari dia. Dianya tuh Nabi Adam. Ya, surat Al-A'raf gitu ya. Jadi menggambarkan bahwa iblis tuh ngelihat casingnya gitu ya. Casing. Oh, saya tuh lebih baik, makanya disuruh sujud ya sama Adam ya. Tapi dia enggak mau sujud. Kenapa? Karena ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam ya. Khalaqtani min nar. Engkau wahai Allah menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dia Adam itu dari tanah. Ya. Maka saya lebih baik daripada dia. Nah, inilah apa
iblis ini orang yang nyalahin, ya, orang yang suka nyalah-nyalahin, orang yang suka apa ya, ngeles, ya, itu nggak akan sukses, nggak akan jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sifatnya iblis, ya. Udah tahu dia salah, dia tuh nggak sujud, ya kan? Apa laulala lan apa, kenapa kamu tidak sujud kepada ala khalaqtu ala yadayya, yang telah aku ciptakan dengan tanganku, ya. Kan salah itu. Harusnya tuh ketika disuruh sujud ya sujud, ini malah nggak mau sujud, ya kan, salah tuh. Tapi dia bukan menyalahkan dirinya, tapi menyalahkan Adam. Gara-gara dia sih, kan saya kan lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Anak khairu minhu, saya lebih baik. Itu tuh, makanya orang-orang yang sombong itu seperti iblis, ya, nggak akan masuk surga. Ya. Kemudian di sini tentang penciptaan langit dan bumi, ya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan, sebelumnya Allah menciptakan langit itu khalaqas sab'a samawat. Allah menciptakan 7 lapis langit. Ya. Kemudian Allah menciptakan langit itu dalam 6 hari. Ya. Fi sittati ayyam, ya. Cuman tahapan-tahapan diciptakannya, hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, Allah nggak sebutkan, ya. Nggak kayak Bible, ya. Kayak Bible itu disebutkan hari pertama barijeng, ketika disebutkan hari pertama ciptakan apa, diciptakan apa, nggak konsisten. Ya kan? Hari pertama menciptakan cahaya. Hari ketiga menciptakan benda-benda penerang. Bintang, matahari. Masa cahaya diciptakan duluan, terus benda-benda penerangnya itu diciptakan hari ketiga, kan nggak mungkin, ya, di Bible-nya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, waladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Udah pokoknya 6 hari aja. Tahap-tahapannya nggak diciptakan, nggak diceritakan. Oke, ya, tamrinatnya silakan dikerjakan ini, ya. Ya, ajib an asilah al-atiyah, ya, kerjakan soal-soal yang sudah tentang itu, ya, tentang teks tadi, ya. Mau nanya, Pak? Ya, silakan. Kalau diceritakannya 6 hari, yang 7 harinya apa, Pak? Istirahat atau apa, Pak? Gua terus. Langit itu diciptakan 6 hari. Kemudian Allah menciptakan bumi dalam 2 hari, fi yaumaini. Kan di surat itu kan di wa khalaqal arda yaumaini, 2 hari setelah itu. Jadi 6 hari langit, kemudian langit dunia 2 hari, bumi 2 hari. Gitu, ya. Jadi itu ada ilmiah apa? Seminggunya jadi 8 hari, Pak. 6, ya, 8 hari, Pak. 6. Atau gimana? 7, 8, 9, 10 hari jadinya. Iya. Jadi langit itu 6 hari, langit dunia itu 2 hari, kemudian bumi 2 hari. Itu jadi 10 hari. Itu teh, Pak, bukan bumi yang kayak bumi, maksudnya cuma bumi ini, Pak, ya, atau bumi kayak apa? Jupiter gitu, Mars. Kan banyak. Iya, langit dunia itu cuman... langit dunia itu tata surya gitu loh. 2 hari tata surya, 2 hari itu bumi secara dari, cuman kan di sini kan Allah tuh hari itu kan dalam Al-Qur'an tuh kan di hitungan sisinya Allah tuh hari itu enggak satu hari 24 jam, tapi satu hari itu sama dengan 1000 hari, ada yang 50 ribu hari, ya, itu ada hitung-hitungannya itu. Itu satu hari itu 365 hari, setahun itu 365 hari, kemudian dikali 1000 hari, dikali 1000 hari ditambah 50 ribu, ya kan, yang surat Al-Ma'arij itu kan fi khamsina alfasanah, ya kan, ta'undul amr
khamsina alfasana. Allah subhanahu malaikat-malaikat tuh apa namanya tuh memiliki urusan antara langit dan bumi itu ya dalam kadar waktunya 50 ribu tahun gitu ya. Jadi kali-kali lagi total ya, jadi total ya penciptaan alam semesta itu 18 miliar tahun. Dan itu hasil itu tuh sama dengan para ilmuwan NASA ya. Ya kan yang diceritakan itu sama 18 miliar tahun gitu. Ya. Kemudian penciptaan bumi itu kalau nanti dikurang-kurang itu ada perhitungannya itu siapa? Rashid Khalifah itu udah ngitung ya. Ternyata penciptaan bumi kan 2 hari itu ya. Itu 4,5 miliar. Ya, itu sama dengan apa sih? Apa sih? Claire itu ya ahli geologi gitu ya. Claire Patterson. Dia itu meneliti zircon itu batuan intan yang paling keras dan paling lama di muka bumi ini ya. Dibelah, dihilangkan dari ya, dibakar, terus dihilangkan dari apa? PB-PB-nya itu, PB itu apa namanya tuh? PB-nya pokoknya PB-nya dihilangkan semuanya. Ya kan? Itu hasilnya itu adalah hitungannya 4,6 miliar tahun. Gitu. Jadi bumi itu diciptakan seperti itu. Ya. Ya, artinya hitungan ilmiah dengan hitungan Quran sama persis gitu ya. Itu sih wallah alam sawabnya. Ya itu ya, Pak. Itu kenapa? Yang dimaksud bumi itu ya bumi ini ya, bumi ini. Bumi bukan iya. Bumi satu ini doang, Pak. Oh, ente ini apa sih ada bumi yang lain gitu ya? Wallah alam sawab gitu ya. Alien. Ya. Artinya alien ya kan itu alien maksudnya tete ya. Apakah ada bumi yang lain gitu? Artinya ada kehidupan di luar bumi. Itu wallah alam bisawab gitu ya. Karena sampai sekarang juga NASA juga kan belum mengetahui apakah emang ada alien di luar muka bumi ya kan. Itu belum diketahui gitu loh sampai sekarang tuh. Ya. Ya kan? Kalau misalkan Al-Qur'an juga sama. Ya kan kayak misalkan di Al-Qur'an kan ada yusabbihu man fis samawati kan di situ ada lafaz man itu ya kan. Dan bertasbihlah man fis samawati wa man fil ard. Man itu kan lil akil ya, untuk yang berakal gitu ya. Apakah man itu dinisbatkan kepada makhluk cerdas di luar bumi atau tidak? Ya kan seperti halnya apa sih namanya tuh? Insinyur Wahyu Sansongko mengatakan ayat itu tuh menceritakan tentang alien dia gitu. Tapi wallah alam bisawab lagi-lagi bahwa Al-Qur'an tuh secara subut itu sumber ya. Qat'i pasti benar. Tetapi ada dilalah Qur'an itu yang masih zanni ya seperti tadi alien termasuk jin ya kan. Jin ada apa enggak? Ada. Kita wajib percaya. Tapi tempatnya di mana? Wallahu alam bisawab. Apalagi tadi apa sih kajian-kajian kayak misalkan yusabbihu man fis samawati wal ard ya kan? Bahwa ada makhluk di luar muka bumi. Apakah memang ada makhluk di luar muka bumi yang punya kecerdasan? Wallahu alam bisawab. Ya kan? Terus ada dabah yang apa sih disebarkan bainas samawati wal ard. Ya kan inna jam'ahul qadir sesungguhnya Allah maha kuasa untuk mengumpulkannya itu antara dabah yang ada di bumi dan dabah yang ada di langit wallahu alam bisawab itu kan semua penafsiran ya tapi kan kita butuh faktanya ya tinggal tunggu aja NASA menemukan enggak kehidupan bumi di luar bumi gitu loh. Kehidupan di luar bumi itu ya tinggal tunggu aja faktanya. Ada apa enggak? Ya. Kalau ada ya benar berarti Al-Qur'an itu. Ya. Tapi kalau enggak ada ya udah. Ya jangan dipaksa gitu. Berarti itu nanti kita nanti dikiaskan atau dimajas bukan dikiaskan ya. Di apa di
alihkan ke penafsiran yang lain gitu. Itu bisa aja kan man yusabihu man fis samawatil ard, itu yang di langit itu kan mungkin ya malaikat pakai man juga, akil juga kan gitu. Ya. Paham dong? Paham? Saifu? Ya. Jadi gitu kalau kajian itu ya. Ya, nah naudu ila dars ya. Oke, tadi sampai 5 ya dijelaskannya. Nah, sekarang ke 6-nya ya. Iqra al-amsilah thumma uktub al-jumlah al-atiyah mustaqmilan. Ya kan? Fa'ala fa'ala ta'jabu at-ta'jab. Ya. Iqra al-amsilah, bacalah amsilah di bawah ini ya. Ya, permisalan-permisalan di bawah ini. Kemudian uktub al-jumlah al-atiyah. Kemudian tulis kalimat yang di bawah ini mustaqmilan ya. Mustaqmilan itu apa? Yang bisa dipakai ya. Fa'ala ta'jab. Ya, kata kerja yang menakjubkan. Ya, yang apa menakjubkan ya, yang mengajaibkan gitu ya. Hadzal rajulu tawilun ya, bahwa apa laki-laki ini tinggi. Ma atwala hadzal rajula ya kan? Tinggi banget. Ya, nah ini nih maknya tuh bukan kaitannya dengan tanya ya. Ya, bukan ma asilah ya. Tapi ma ta'ajub ya, at-ta'ajab ya, ma dalam hal apa nama tuh ta'ajub. Ta'ajub tuh apa ya bahasa Indonesianya? Ya dia di bahasa Indonesia kan ta'ajub kan? Paham kan kalian ya? Ta'ajub ya. Mengesankan nah itu ya. Gitu ya. Ya, ma ta'ajub ya. Ma atwala hadzal rajul. Wah, sungguh sangat tinggi laki-laki ini gitu ya. Kemudian hadzal baitu kabirun, rumah ini besar. Itu tuh hanya pernyataan ini ya, tapi fi'lu ta'ajub itu apa? Ma akhbara hadzal bait, ya kan, rumah ini. Wah, rumah bisa jadi wah gitu ya. Ma itu ya. Wah, rumah apa? Oh, bukan ma ya. Bukan wah ya. Betapa ya. Betapa besarnya rumah ini. Nah, itu ya. Ma akhbaro hadzal bait. Nah, itu ya. Kemudian apa sih? Hadhihi siyaratu. Sayyaratu ya, saya kebiasaan bahasa Mesir siyaratu. Orang Arab Saudi juga sama menyebutnya sayyaratu siyaro ya. Ya. Hadhihi sayyaratu jamilatun. Ya, sayyaratu itu artinya mobil ya. Mobil ini jamilatun. Indah. Ya, kalau misalkan fi'lul ta'ajub itu ma ajmala hadhihi sayyarah ya, betapa indahnya mobil ini. Nah, silakan ya dijawab ya ajib asilah ya. Kemudian yang ke-7 ta'mil amtsilah ya. Ya, kerjakan ya permisalan di bawah ini. Tsumma iqra, kemudian baca al kalimat yang kata-kata di bawah ini. Waktu baha ma'a diptu au akhuruha ya, dan tulislah kebalikannya ya. Muhammadun ya, ya Muhammadu. Muhammadun ya Muhammadu.
Hamidun ya Hamidu. Ya gitu ya. Jadi apa sih harfun nida ya. Kemudian ustadun ya ustadzu. Enggak pakai dun lagi ya. Ukhtun Hamidin ya ukhta Hamidin. Ya. Ya, ukhtu Hamidin. Jadi ya ukhta Hamidin. Ya. Abdullahi ya Abdallahi. Ya, tadinya apa sih dhammah jadi fathah ya. Abdullah, Abdullahi ya, dan ini idof ya, di bawah ini idofat ya. Ketika ada harfun nida ya Abdallahi, Abdallahi. Nah, ya. Silakan dikerjakan yang bawah-bawahnya ini ya. Jadi kalau nama ya, kalau nama itu Muhammadun ya Muhammadu. Muhammadun itu berarti isim nakiroh ya. Isim nakiroh itu ya isim goyru munsharif ya. Isim goyru munsharif itu isim atau kata benda yang enggak bisa berubah ininya. Apa nama itu? Sorofnya. Sorofnya itu berarti yang kasur-kasurhan demah-demah yang di belakangnya. Ya. Muhammadu. Muhammadun. Ya Muhammadu. Ya, harusnya ya Muhammad kan apa sih ya ulama. Yang kalau ada harfun nida itu berarti mansub ya, tapi karena ini ghair munsharif jadi ya Muhammadu. Tadinya Muhammadun ditambah harfun nida ya, artinya itu wahai. Hai gitu kan. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhan nas. Ya kan gitu. Ya Adam. Ya, Muhammadun Muhammadu. Hamidun Hamidu. Ustadun ya ustadu. Ukhtu Ahamdin Hamidin. Ukhtu Ahamidin Hamdi Hamdin itu adik perempuannya Hamid. Ya ukhta Hamidin, ya. Abdullahi ya Abdallahi. Ya, silakan ya dikerjakan ya. Kemudian yang ke-8 ta'mil al-amtilah ya. Summa ain ayin cocokin ya. Kerjakan permisalan di bawah ini. Kemudian cocokkan fiha yali ya, di dalamnya ya. Jama' al-muannas, jama' muannas salim, yang selamat ya. Wadiddu akhor, dan apa kebalikannya ya. Ra'aitu sayyarah sayyaratan ya. Ra'aitu sayyaratin ya. Sa'al sa'al al-mudiratu talibah. Mana mudirah? Apa mudirah itu? Guru wanita. Kan? Pengajar, Pak. Ustazah. Mudirah. Kalau mudir itu apa? Guru. Salah. Kayak pengurus sih, pengurus. Bukan pengurus. Pengajar, mudir Pak. Itu apa? Pengajar. Pembimbing. Mudiru ma'had. Mama nang di rumah. Mentor pimpinan pondok. Pimpinan pondok, pimpinan atau kepala sekolah lah gitu lah. Mudir itu. Ya. Kalau mudirah kepala sekolah perempuan. Ah, betul. Ya. Bukan rois gitu ya. Rois bisa. Rois kepala. Rois ya. Cuman lebih tepatnya mudir ya. Kalau misalkan itu ya. Mudir ya. Kayak kalau rois dia kepala doang. Dia enggak ikut ngajar, tapi kalau kepala sekolah itu harus ngajar kan? Nah, itu namanya kenapa kepala sekolah itu mudir gitu ya.
ya. Bisa juga qaim. Ya kan? Qaim. Qaim juga sama kepala sekolah juga ya. Ada kan namanya al-qaim billah. Itu tuh emang kepala sekolah gitu ya. Ya, qaim atau mudir bisa ya. Kemudian apa nama tuh? Tadi kemana? Al-mudir ya. Mudiratu talibah. Ya, talibah. Berarti apa nama tuh? Kepala sekolah perempuan. Ya. Sa'alti al-mudiratu talibatu. Ya. Oh ya, apa sih sa'alatil mudiratu. Ya, kepala sekolah itu bertanya kepada murid lak perempuan. Ya, seorang murid perempuan. Tapi kalau sa'alti al-mudiratu at-talibati. Ya kan? Apa nama itu? Kepala sekolah perempuan itu bertanya kepada para murid, ya, para murid perempuan, ya, banjama ya. Nah, ini silakan dikerjakan deh. Kemudian apa? Ta'mil al-mithal, ya, kerjakan permisalan di bawah ini. Tsumma adakhil hamzah istifham. Hamzah istifham. Hamzah untuk memahamkan. Ala jumalil atiyah. Pada kalimat-kalimat di bawah ini. Al-buharu. Al-biharu. Jam'ul. Bahru. Ya. Al-bihar. Ya. Al-bihar itu ya. Bihar itu jama dari bahrun. Al-bahri. Al-bahri. Ditambahkan al-biharu jama' min bahri. Al-biharu jam'ul. Nah ini ya, jadi menanyakan alif ya, istifham. Pertanyaan gitu ya. Al-biharu jam'ul bahri. Apakah, ini artinya kan, apakah apa nama tuh lautan itu jamak al-biharu itu jamak dari al-bahru, al-bahri. Nah, itu ya bertanya ya. Alif lam ditambah alif ya, ditambah alif lam jadi al. Ya ini ya, sama ya. Seperti di Al-Qur'an al-ana, apakah sekarang. Ya. Itu ya. Ya silakan dikerjakan ya 9 ya. 10-nya takmil al-mithal tsumma ajib an as'ilah al-atiyah ala gurur gururihi. Gururnya, keanehannya ya. Kerjakanlah permisalan kemudian jawab an as'ilah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang gururihi. Yang sebaliknya. Ya. Man khalaqa ka khalaqani Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Yang menciptakan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mandoro buka terus dorobani siapa gitu ya. Ini silakan dikerjakan ya. Kemudian takmil kalimatul atiyah. Ya, kerjakan kalimat yang di bawah ini. Makna maknahu maknaha. Gitu ya. Makna kemudian ditambah domir hu kepemilikan. Nyah ya. Nyahnya itu dinisbahkan kepada laki-laki ya. Ha makna ha kepada perempuan ya. Muannas ya, mudzakkar sama muannas ya. Min tambah ma mimma ini ya. Ya. Mimma khalaqallahul insan, siapa yang nah, mimma itu mimma khalaqallahul insan yang menciptakan Allah apa sih
dari apa ya, dari apa Allah menciptakan manusia. Kemudian di bawahnya bi ditambahkan ma jadi bima. Tapi enggak pakai alif lam alif ya. Langsung bi plus ma jadi bima. Dan enggak matobe ya. Bima. Kotalatil hayyata. Kotaltal hayyata. Bima. Dengan apa? Ya, dengan apa kamu membunuh hayya? Mamana hayya? Mamana al hayyata? Apa? Artinya hayya. Hayyatun. Ular. Ular, betul-betul ular ya. Ular sama ular. Qatal tuha bil hajar. Aku membunuhnya dengan hajar, dengan batu. Kemudian li sama ma. Ya. Digabungkan jadi lima. Jebuh sebuah pertanyaan. Lima itu untuk siapa? Tadi mimma dari apa? Ya kan? Bima apa sih? Dengan apa? Lima untuk siapa? Lima kharajata minal fasli. Untuk siapa kamu apa keluar dari kharajuli annani marid. Ya. Oh, lima itu juga bisa artinya bukan untuk siapa ya. Lima itu artinya kenapa? Ya. Kenapa? Kharaj itu li annani maridun. Pertanyaan mengapa itu ya? Mengapa? Lima kharajta minal fasli. Kenapa kamu keluar dari ke kelas? Kharajtu li annani marid. Saya keluar dari kelas karena saya sakit. Kemudian an sama ma jadi amma yatasaalun nil nabail adzim. Pertanyaan ya, jadi juz amma itu ya. An dengan ma apa? Ya kan? Atau amma bahasa fil madrasah, apa yang kamu bahas di kelas, di madrasah, di sekolah? Bahas tu ansa ati ya. Oh cari ya, bukan bahas tuh. Apa yang kamu cari di kelas, di sekolah? Bahas tu ansa ati, saya mencari saat itu apa, jam tangan ya. Aman saala al-mudarris apa? Apa? Apa yang guru itu jelas tanyakan? Apa yang kamu tanya kepada guru maksudnya? Apa yang kamu tanya kepada? Sa'al tuhu an imtihan. Saya mempertanyakan kepada guru itu tentang imtihan, tentang apa nama itu, imtihan, ujian. Nah, takmil al-mitil, kerjakan permisalan di bawah ini. Summa uktub jumlah al-atiyah ba'da tahwilul kalimat, ya kan? Kemudian tulislah kalimat di bawah ini setelah dirubah kalimatnya, apa paragrafnya yang tahtaha khat, yang di bawah garis bawah ya, yang di garis bawah ilal jam jumu' pada jamaknya. Manil fata alladhi kharaja minal faslil an. Manil fityatu ya, fat
Fatut, Fata itu artinya apa? Mamana Fata? Pemuda. Pemuda. Siapa Fata atau pemuda yang keluar dari kelas sekarang? Nah, ini nih, ininya apa sih? Diganti dengan jamaknya tuh. Min fityatu. Manil fityatu. Fitya itu artinya apa? Para pemuda atau jamak dari pemuda-pemuda ya. Fityatu. Ya, Pak, kayak Ashabul Kahfi itu kan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah fityah, anak-anak usia belasan ya, anak muda lah. Min apa minal fityatu alladzina kharaju minal fasl. Kemudian ya silakan dikerjakan ya 13. Banyak banget ini 14. Oh ya terakhir nih 14 ya. Tamilul matal summa uktub al-jumlah al-atiyah ba'da tahwilul kalimat allati tahtaha khattun ila jumu' ilal jamu' ya. Kamu tulis kalimat-kalimat yang di bawahnya ada garis bawah ya. Kemudian gantikan ke dalam jamaknya ya. At-talibatu allati dakhalal fasla dakhalatil fas fasla al-an minal hin. Talibatu jamaknya apa? Talibatu. Wait, ini silakan di ini ya. Dirubah ya. Talibatu, talibah. Ya. Fatatun jadi fatatun. Ya. Gimana soalnya ya? Sampai berapa soalnya, Pak? Kok asalnya, Pak? Asalnya. Yang diisi sampai berapa sih bagian, Pak? 7 aja, sampai 7 aja ya. Tapi ini dijelaskan aja ya, dijelaskannya. Sama oh saya. Iya, Pak. Ya. Ente mah nawar-nawar. Banyak banget soalnya, Pak. Nanya apa nanya? Eh, namanya belajar nanya. Dulu sih. Ampun kali itu ya, ampun ya. Dasar. Anak zaman sekarang mah sukanya ngetik. Ya, ente jarang nulis ya, ente ya. Ampun ya ya. Ya, gitu ya. Jadi ini berkaitan sama jama ya, jama muannas salim, jama muannas salim ya. Al-fata'atu fityatun. At-tabibatu tabibatu. Al-mar'atu ya kan? Al mar'atu apa jamaknya tuh? Al mar'atu mar'ah. Ayo, ada yang tahu enggak al mar'atu jamaknya apa? Al mar'atu. Mir'atun. Mir'atu. Iya gitu ya. Enggak tahu, Pak. Tar. Saya lihat dulu, Lin. Tanya Mbak Google ya, tanya Mbak Google. Mbak. Jama dari itu. Nanti dia. Aduh ampun ya. Ini nih mahasiswanya mahasiswa akhir zaman. Dosennya dosen akhir zaman juga. Ya kan jama dari mar. Mar'atu imro'atu dasar ya ya kulu jamatan imro'atun imro'atun. Jadi jama dari mar'atun itu jadi imro'atun ya. Nah, 9. Jadi jama dari mar'atu imro'atu.
imro'atu imro'atuna. Ya. Tabibatu tabibatu ya. Al-mar'atu imro'atun. Al-fatatu fityatun. Ya. Al-asma'ul mausulah. Ya. Isi mausul lah ini ya. Alladhi alladina allati allati alatan ya lati. Alatan bisa juga alatan ya. Ya. Karena sudah azan ya. Kita cukup silakan ya tulis ininya apa namanya itu? Kerjakan soalnya sampai 7 ya. Ya. Demikian ya. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Nanti minggu depan siap ya kelompok 3 ya. Yang lain udah kelompok 4 minggu depan tuh ya. Kamu baru kelompok 3 itu ya. Ya. Ya, kita tutup perkuliahan kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.